Halo guys, selamat datang kembali di Euro Truck Simulator 2 bersama Sopi Rumahan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat. Kargo yang akan kita kirim kali ini adalah scooters. Kita akan mengirimkan kargo ini dari kota Nantes ke kota Brest di Prancis. Berat kargonya ini sekitar 10.281 kg, trip distance 267 km, dan trip time sekitar 3 jam 35 menit. Game time hari ini adalah hari Kamis jam 4 lewat 40 CEST. Oke guys, sekarang kita segera berangkat ya guys. Mumpung hari masih pagi. Kita berangkat. Perjalanan hari ini sejauh 267 km guys. Kira-kira 3 jaman lah nyampe waktu tempuhnya. Mudah-mudahan nggak macet di jalan. Cek solar dulu guys, solarnya masih 900 liter lagi. Nah, kita kemana ini? Ke kiri. Oke, aman. Kita belok ke kiri, turn left, turn left. Masih sepi. Kalau berangkat pagi-pagi enak guys, gak macet. Jadi gak stres di jalan. Kita masuk ke gigi 4 nih sekarang. Kan exit. Di sini ya. Turn right.
ini apa banyak traffic circle di sini. Kita udah ngelewatin 3 traffic circle hari ini. Exit ahead. Traffic circle keempat ini guys. Engine break, engine break. Kita pindah lajur kiri ya. Udah ngasih lampu sen kiri tapi mobil pada nggak ngasih. Nggak ngasih jalan. Hari sudah terang, guys. Matahari terbitnya sebelah mana ya? Sebelah kanan ini ya lapangan terbang ya. Itu ada menara pengawasnya. Wow, Lamborghini guys. Lambu, lambu.
apa nih guys? Gak ada ininya, gak ada pelangnya. Biasa guys, kita nyupirnya pelan-pelan supaya bisa nikmati pemandangan guys, pemandangan negara Prancis. Siapa yang sudah ke Prancis? Belum. Mobi. Kok ada Mobi ya? Mobi itu kan ini ya, ikan paus itu kan ada buku ceritanya. Wah ada ini, ada balon udara. Apa ya, nggak ada namanya, keren banget loh.
Bannya selip. Kita udah masuk kota Brest, guys. Cepet ya. Ada pabrik IKEA, guys. Sudah sampai kita, guys. Cepat banget ya. Oh, itu mobilnya keren banget sih. Kayak ini, kayak mobil militer. Turn right. Kita sudah sampai. Cari parkiran, guys. Mobil siapa parkir di sini? Ini kan tempat parkiran truk.
mobil ini kali ya, mobil bosnya kali ya. Wehne Nagel. Gimana tuh cara bacanya tuh? Wehne Nagel. Kita parkir di sini. Oke, sip. Tutup jendela. Matiin lampu. Oke guys, sekarang kita bongkar muatannya guys. Matikan mesinnya dulu. Oke guys, job kita hari ini sudah selesai. Tiba saatnya supir rumahan undur diri. Jika kalian suka dan merasa terhibur dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel supir rumahan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video perjalanan supir rumahan berikutnya. Bye-bye.